ada sebuah faedah daripada ulama, ungkapan yang sangat bagus, dikatakan al-a'mal bainal qabuli warad. Seluruh amal ibadah itu punya potensi diterima, tapi punya potensi juga untuk ditolak. Semualah apa ibadah yang ditolak? Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita. Semualah semua apa ibadah. Semuanya itu punya potensi bainal qabuli warra. Bisa diterima, bisa ditolak. Illa salata ala nabi, kecuali salawat kepada Rasulullah, faqabuluha hatman bila taraddud. Maka salawat ini sudah pasti diterima oleh Allah bila taraddud, tanpa ada keraguan. Makanya ulama hampir-hampir semuanya sepakat seperti itu. Hatsman bila taraddud. Semuanya punya potensi untuk diterima atau tidak diterima, karena itu hak prerogatif daripada Allah. Adapun salawat kepada Rasulullah ini khusus, karena yang dilihat itu bukan kita yang bersalawat, tetapi untuk siapa salawat itu. Itulah luar biasanya ibadah salawat, dan luar biasanya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka zikra. Kami tinggikan kedudukan namamu wahai Muhammad. Antum semua pasti hafallah ayat yang sering kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Makanya Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, yang mengaku beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Luar biasa enggak selawat? Ada enggak dalam ayat atau hadis kamu temukan kalau Allah itu juga berpuasa, Allah itu salat, Allah itu menerima zakat? Enggak ada. Tetapi khusus selawat Allah bersalawat. Makanya ulama mengatakan begitu. Al-a'mal bainal qabuli warrad illa salata 'alan nabi. Fa qabuluha hatsman bila taraddud. Nah, salawat itu sebenarnya kalau boleh kita analogikan, kiaskan. Rasulullah itu kalau umat manusia ini, kita ini, tidak bersalawat kepada Rasulullah, apakah beliau akan turun derajatnya? Tidak kan? Tidak salawat pun antum semua, dari semenjak Nabi Adam sampai kita sekarang, yang Rasulullah tetap akan menjadi Rasulullah. Karena beliau Habibullah, kekasih Allah, pilihannya Allah, kesayangnya Allah. Sama juga ibaratnya beginilah. Kita ini, kalau seandainya tidak ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, apakah Allah itu berhenti menjadi Tuhan? Tidak kan? Tidak sholat pun orang sedunia ini, yang Allah tetap menjadi Allah. Ya begitulah kira-kira. Jadi, kalau boleh kita ibaratkan itu, ini analogi saja ya, guru saya mengisahkan seperti itu.
kamu punya gelas, gelas besar, itu gelas ya, sudah full air, air kan sudah full. Disiram lagi air, ditambah lagi air, melimpah enggak? Melimpah enggak? Limpahannya itulah untuk kita. Jadi salawat itu, faedah daripada salawat, pahala salawat, manfaat daripada salawat, itu kembali kepada kita. Banyak sekali hadisnya. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka akan dibalas 10 kali dan seterusnya. Kan banyak. Tidak perlu disebutlah satu-satu ya. Tapi intinya begitulah keutamaan daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita saja tidak sah kalau tidak ada salawat. Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, redaksi salat bagaimana? Terserah. Apapun macamnya, baik yang ma'thur ataupun ghairu ma'thur, silakan dibaca. Tetapi kalau untuk salat, tentu yang sesuai yang ma'thur daripada hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja.